Jangan lupa subscribe channel saya. Hai, terima kasih kerana menonton video ni. Hari ini saya nak berikan satu paparan video tentang bagaimana mesin padi potong padi yang telah tumbang dan cara untuk menuainya. Okey, jangan lupa subscribe channel saya, Jazli Hassan TV. Okey, kita tengok video yang saya akan berikan kepada anda. Kerana menonton video saya, itu adalah cara bagaimana mesin menuai padi memotong padi yang telah tumbang akibat ditiup angin dan akibat rebah kerana faktor-faktor sekeliling. Dan terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, Jazli Hassan TV. Jangan lupa subscribe channel saya.